sana, Mbak. Kolaknya satu porsi ini berapa ini, Mbak? 5.000. Oh, 5.000. Isiannya apa saja ini, Mbak, kolaknya ini? Pisang. Singkong. Ubi. Ubi. Ketela lengkap juga nih, Mbak, ya. Mau? Oh, nggih, Mbak, nggih. Halo, halo Kemecer Mania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin merekomendasikan salah satu kuliner khas Sidoarjo sing rasane enak tenan iki rek. Lontong mie, lontong pecel, lontong lodeh bunimah di Jalan Raya Panjunan Gang 2 Sidoarjo. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nang kene ae. Asli lontong mie enak iki rek. Wajib banget diparani. Sadean lontong mie niki sudah berapa lama Bu Nima? Sudah 5 tahun. Oh, 5 tahunan nggih jualan di sini nggih. Enggak, cuma jualan di sini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun di luar sebelumnya nggih. Kan ada obraan. Oh, nggih obraan masuk di kampung nggih akhirnya. Oh, nggih. Oke, makasih Bu. Kalau untuk kemasan bungkusnya ini dilapisi daun pisang rek, ketok seger banget. Oh, nggih Bu. Memang begini ya kalau pesanan dibawa pulang ya. Iya. Dilapisi daun pisang ya. Nggih. Lah iki penampakane lontong mie Bunimah Panjunan Gang 2 Sidoarjo. Seporsi jumbo ini cuma 8.000-an. Tak coba di sini seenak apa rasane lontong mie Bunimah yang setiap harinya ini selalu rame dan antri kira. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, bau pedes banget, petisnya juga kerasa banget rek. Rasa dari kuahnya ini kuat banget, kuahnya lontong mie Bunimah ini. Ditambah lagi dengan mie-nya yang matangnya juga pas banget. Toppingnya ini ada sayur kecambah dan juga tahu. Asli enak dan seger banget.
pasti salah satunya yang bikin rame lontong Mi Bunima ini salah satu dari rasa kuahnya yang otentik, ciri khas banget kuliner khas Sidoarjo ini. Pedesnya juga khas banget rasanya. Kuah lontong minyak sawaker banget. Di lontong mie Bu Nima ini, selain lontong mie ini ada juga lontong pecel, lontong lodeh, dan juga minuman kolak. Wajib banget dicoba ini. Alhamdulillah, selesai sudah saya menikmati satu porsi lontong Mi Bunima di area pintu masuk Jalan Panjunan Gang 2 Sidoarjo. Recommended dan layak untuk dicoba. Enak teman ini. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Tidak ada salahnya kalian nyoba sarapan di lontong Mi Bunima yang rasanya istimewa banget ini. Oke, terima kasih. Nikmati hidup ini. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.